kita keluar dari sini. Wah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Black Light. Oke, saya spawn di sini. Di sini ada apa? Halo? Oh, oke, belum mulai ya. Ini nggak ada apa-apa. Oke, di sini ada press the button. Oke, sabar, saya mau cek-cek dulu di sini nggak ada apa-apa. Oke, ini pembuatnya Samet 1717. Di sini ada pencet, kita pencet aja. Oke, setting brightness 0 atau 20, resource pack ada, render distance 8 udah, max FPS udah. Oke, kayaknya saya udah atur semua deh. Rules, jangan hancurkan barang, jangan tidur di kasur, jangan bunuh monsternya. Do not play the map if you... Oke, aman-aman. Saya sudah atur semua. Jadi ya, kita langsung aja mulai. Start. Oke, setting game. Halo, udah? Oh, saya tiba-tiba pusing. Waduh. Di mana sih nih? Ini saya bisa buka? Nggak bisa ya? Nggak ada ceritanya. Ini ada apa nih? Apa yang terjadi di sini? Saya mau kemana? Kok tiba-tiba saya ada di sini? Oke, ini kamar mandi. What? Tidak ada ini kah info apa yang terjadi sama saya? Ya udah. Mungkin saya lebih baik mencoba kabur saja dulu. Oke, di sini ada tangga naik. Bisa ke sini kah? Halo? Permisi. Kok saya jadi takut? Halo? Gak ada apa-apa ya di sini? Saya mau kemana dong? What? Kok gak ada apa-apa di sini? Oh, ini masih ketutup. Yaudah, kita turun lagi. Kita cek ruangan-ruangan di bawah dulu. Ini apa ya? Rumah sakit maybe ada kasur, tapi ini kasurnya kok di luar. Oke, kita turun. Permisi. Turun lagi. Waduh, ini saya di mana sih? Halo. Oke. Di sini ada exit. Oh, bukan exit. Oh, ini asylum, ini rumah sakit jiwa. Oke. Waduh, nggak ada petunjuk lagi. Oke, kita mencoba untuk keluar aja ya dari sini. Saya udah lewatin dua lantai tanpa ngecek ruangan apapun. Halo? Nggak bisa kebuka. Ini bisa. Oke. Halo? Ini saya bisa cek kah? Nggak bisa ya. Ini apa? Lukisan maybe? Oke. Baru mulai kita udah kesasar. Ini kebuka. Gak ada apa-apa. Pintu besi ketutup semua ya, gak ada apa-apa. Oh, ada ruangan lagi sini. Halo. Iya benar, ini rumah sakit jiwa. Wah, apa yang terjadi? Waduh, kok ketutup pintunya? What? What? Apa yang terjadi di sini? Oh no. Oke, kita ke atas lagi. Di sini, oh itu di situ ada sesuatu ketulisan. Sini apa? Hospital. Oh. Ini rumah sakitnya. Tadi itu ruangan untuk orang ininya. Orang sakit jiwanya. Oke, di sini ada chest, nggak ada chest ya? Oh, ada chest. Oh, dispenser bukan chest. Berarti saya nggak bisa ambil apa-apa ya. Saya mau kemana nih? What? Ada chest kah? Nggak ada chest. Di sini ada chest, nggak ada ya? Oke, kayaknya kita harus cek semua ruangan deh. Oke. Oh, tembus. Ini apa? Ketutup. What? Apa yang terjadi ini? Ketutup semua ya? Saya bisa turun lagi sih. Turun. Di ruangan ini ada apa? Ini sih.
Gak ada suara zombie. Kok ada labirin tiba-tiba? Misi. Oke. Saya takut ketemu zombie. Gak ada apa-apa di sini ya? Gak ada obat. Water bottle. Oke. Bisa saya minum? Oh, nanti aja. Oke. Gak ada apa-apa, saya mau kemana nih, woi? Kita keluar dari sini. Wah! Apa nih? What? Monsternya ada di situ. Oke, kita turun. Turun, lewatin monsternya. Kita berhasil lewatin monsternya. Oh, itu udah paling bawah. Ini kemana? Oh, keluar. Oh, kita bisa keluar. Oke. Oh, itu ada pintu keluar. Saya bisa keluar kah? Keluar. Turn on the electricity on the hospital asylum to open. Waduh, kita harus nyalain listrik di rumah sakit ini. What? Oke. Akhirnya saya dapat petunjuk. Intinya kita sekarang punya tujuan ya, perlu nyalain listrik. Tapi ini listriknya di mana dah? Switch-nya. Oke. Ketutup. Oke, di lantai ini ada apa? Oh, ini tadi udah ya. Di sini ketutup. Oh, ini belum. Belum saya cek yang ini. Ada ruangan ke bawah, bawah tanah nih. Oke. Oh, ini. Oke, udah listrik nyala. Udah bisa kah? Udah kebuka kah? Oke, kita turun lagi. Apakah udah kebuka? Saya harus cek dulu. Belum ya? Aduh, harus nyalain di hospital sama di asylum. Oke, ini asylumnya. Ini rumah sakitnya maybe. Oke, kita anggap aja rumah sakit udah nyala untuk sementara ya. Oh, ini ada pintu lagi bisa dibuka. Oh, sama. Oke. Yang tadi udah nyala kan? Kita sekarang masuk ke asylumnya. Sabar, perasaan saya lihat dari luar ini luas deh bagian yang ini. Kok di sini kayak kecil ruangannya. Oke, kita coba pencet semua pintunya. Apakah yang bisa kebuka? Gak ada sih ya, pintunya semua besi. Ya udah, kita cek di bawah. Apakah ada sesuatu yang saya lewatin? Oke, sabar. Kok ada suara? Ada suara, guys. Oke, di sini nggak ada kan? Udah tadi masuk. Oke, di sini ketutup. Terus saya lapar lagi. Oh, ini. Nah. Udah dong berarti sekarang. Udah nyala semua. Harusnya. Oke, kita cek keluar lagi. Keluar. Waduh, saya udah lapar, nggak bisa lari. Oh, no. Oke. Kita udah bisa keluar kah? Udah bisa kabur kah dari tempat ini? Wait a minute. Oke, udah kebuka. Nice. Oke. Sekarang apa? Kita berjalan. Oh. What? Sabar. Pintu apa? Kok ada tombol? Gak ada apa-apa lagi ya? Wait. Gelap. What? Oh. Itu tadi kita dari situ. Berarti kita jalan ke sini lagi. Apa yang terjadi?
Buat kita pencet. Kok tiba-tiba seperti ini saya teleport, apakah saya mimpi? Oke, kita lanjut lari. Kita lanjut lari. Oh my god. Kita di mana sekarang ini? Ternyata kita masih bermimpi. Oh no. Oh, tujuan kita udah makin jelas. Kita lari ke sana. Lari, 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 please bisa. Dikit lagi kita menuju cahaya. Oke. Apakah ini efek kepala saya? Oh, apa ini? If press all secret buttons in the previous area, you unlock the doors. Ya, saya nggak buka. Jadi, saya nggak pencet tombol yang tadi. Ada di ruangan-ruangan yang kita lihat. 2000 years later. Oke, akhirnya kebuka. Thanks for playing my map. I hope you enjoyed. Selamat. Oke. Oh, nggak ada apa-apa. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa dong di sini. Oke, udah ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain Dark Light. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.